Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih ketemu sobatku di pembelajaran media tutorial. Selamat sambil beristirahat ya. Oke, langsung saja. Video yang kemarin kita mencari ini ya, mencari nilai dana setelah 50% tahap pengerjaan itu diselesaikan ya. Ini yang ya, ini yang video kemarin. Selanjutnya kita akan mencari ini dana terpakai ya. Misalnya di sini berapa, misalnya 200 juta ya, 200 juta. Di sini misalnya 75 juta. Di sini misalnya 200 juta, 1 2 3 4 5 6. Di sini 100 juta. Kita ini ya terdulu. Ingat ya, setiap judul kita harus pakai marker center dia biar di tengah sini sampai sini ya, sampai terakhir ya gitu. Nah, kita marker centerkan dulu. Ini saya membuat kayak gini biar untuk pemula ya, mau yang lagi belajar biar tahu. Jadi untuk tingkat pemula juga bisa mengikuti ya gitu. Ini kita bold, kita tengahkan, kita kasih kolom all border. Nah, kini kita marker center, kita bold. Ini kita lagi, ini kita marker center, kita tengahkan tulisannya. Ini juga oke. Format cell atau dari sini ya, dari sini bisa juga. Nah, kalau kita ingin sama persis, kita klik di sini ya, kita geser, nah dia akan sama lebarnya. Nah, ini ketik nomor 1 2 secara otomatis. Oke, kode rekening ini sebagai kan ya, cuman kita contohkan saja. Ini biasanya kode rekening anggaran ya di desa itu, sisi kuades sistem keuangan desa, sebagai contoh saja ya. Nah, kita akan mencari presentase ya. Nah, ini ya presentasenya berapa. Jadi kita dana itu setelah dipakai pembangunan 200 juta dari 300 juta. Ini anggaran ya, anggaran dari pusat. Baru terpakai, terserap dananya 200 juta. Jadi berapa persentasenya? Nah, rumusnya gini ya, sama dengan buka kurung ya, buka kurung. Persen ya, ketik persen di keyboard ya, sambil menekan shift dikali ini ya dana terpakai ya, F7 tutup kurung dibagi ini ya guys, bagi 300 dana anggaran, kita enter. Nah, kok kosong. Nah, ini kita blok semua, kita persentasekan ini ya di sini. Nah, gitu guys ya. Nah, setelah itu terpresentasikan di sini tadi ya, kita undo lagi, Ctrl Z. Nah, ini tadi ya, ini ketemunya rumusnya ini ya, ini rumusnya, klik double di sini untuk melihat rumus. Jadi ya, 100% itu kita kan persentase itu kan 100% ya, ya dikali F7 itu ini ya, F7 dananya terpakai, terus ya dibagi jumlah anggaran gitu, E7 gitu ya. Nah, ini guys, nah E7. Setelah itu sudah enter ya, ketemu 1 ya. Nah, karena di sini masih accounting ya, kita blok semua, tinggal kita ini ya persentase ini. Nah, 67% jadinya, 67%.
kita tengahkan. Oke, misalnya sini dirubah 300 juta. Berarti di sini 100% ya secara logika. Kan dananya anggarannya 300 juta. Kita rubah ya 300 juta. Nah, 100% guys. Nah, jadi untuk ke bawahnya uraian belanja pembangunan pro atau program pembangunan lainnya kita tinggal double klik di sini. Jadi ketemu semua ya, ketemu semua sudah persentasenya. Ini ya. Ini kan contoh di sini kan 250 juta ya, sudah terserap 200 juta. Berarti kan hampir 100% ya di sini. Di 80 persentase. Masalah di sini kita buat buat berapa ya? 249 ya, coba 49. Nah, berapa guys? 100 ya, 100%. Coba kita ini ada komanya biasanya. Nah, dia kalau kita pakai koma apa ada desimal 2 digit ya. Nah, ini. Oke, kita pakai ini. Nah. Jadi kelihatan guys ya. Ini 99,60% secara logika memang benar ya. Dia hampir ke 100%. Ini kan 249 juta ya. Gitu. Oke, kalau melihat rumusnya di sini ya, di sini. Nah, ini untuk merekap untuk operator apa di desa, dia masih kebingungan cari mencari persentase nilai setelah dana terserap ya. Terus yang video kemarin kemarin itu mencari jumlah dana desa tinggal berapa setelah pengerjaan sekian persen gitu. Terus sisa dananya berapa gitu. Oke sahabatku, semoga kita dapat jumpa di video berikutnya. Semoga dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.